silakan untuk mengatur Lutri Pola akan dilakukan dan langsung saja Lutri Pola dilakukan kembali. Over bola, namun kembali mereka pun berjarak kurang. Akhirnya menembak jarak jauh, namun terlalu tinggi dari belakang sana. Masih ada beberapa angka. Saya tempungan ngalak dengan bola cadangan. Ya, karena salah seorang pemain dari seberang laut mengambil bola dari bola cadangan yang berada di depan. Tinggal beberapa pemain yang membawa angka tembak saja, namun masih meleset dilakukan oleh para pemain dari seberang laut. Namun nampaknya belum ada angka yang ditembak barusan, hanya satu angka yang dari para pemain tuan muda. Bersiap kembali namun tembak saja, akhirnya dikena saja dengan satu rudal saja yang dilepaskan oleh pemain dari seberang laut di belakang. Satu orang meminta bola tembakan jarak jauh tidak diperbolehkan karena terlalu diayun-ayun. Akhirnya bola harus dikembalikan kepada sang pelabung kesempatan dari seberang laut saja jadi para pegung satu. Tapi persilakan dari seberang, kembali nilai dari sang seberang laut. Sabar saja namun sayang sekali sabarnya terlalu penyebar angin. Akhirnya Kakos ini sabar kembali, keras penyabaran kembali dilakukan namun mati karena mendarat di luar arena. Namun nampaknya penangkapan yang dilakukan oleh tuan muda. Bola harus kembalikan kepada punggung empat, inilah dia dari seberang laut. Sabar kembali namun sayang sekali salah sabar penyebar angin. Sabar punggung empat mendarat juga pernah tapi dengan angin utama kita apabila tidak sempat dengan baik sempatan pertamanya gagal. Tinggal satu kesempatan lagi untuk sabar punggung lima. Pelan-pelan saja bola namun ditangkap tak oleh biji pun mati. Sayang sekali dua angka jangan-jangan bola sambar kembali masih mendarat di tengah-tengah lapangan. Melakukan over bola namun tidak nyampe rumahnya senomor punggung 10. Mendarat di tengah lapangan dengan angka jembali. Melakukan angkat bola sambar saja keras kembali. Lakukan angkat terjadi penerobosan senomor punggung 11 kembali. Mereka terjadi tembak. Headshot terjadi di belakang sana dengan satu kali penembakan yang dilakukan oleh sang seberang laut. Akhirnya tuan muda kali ini di luar sebagai penghereknya dan seberang laut. Terima dari sang tuan muda kembali sambar masih saja membawa angka hidup. Baik mati rupa-rupanya. Silver punggung 6 mondok saja di yang pertama dengan tangan hap pada punggung 7. Selanjutnya kami persilakan dua kalinya dari untuk silver punggung 2. Baik saja dengan angka jempolnya silver punggung 2 akan kalah jumlah punggung terobosan, namun ternyata masih saja hingga yang pertama dengan angka itu membuat perandakan pertahanan dari sang tuan muda kembali. Sembar saja sempar dengan angka jempolnya, namun di depan saja masih terhimpit saja oleh para pemain tembak. Tembakan dikena rupanya kali ini dari para pemain tuan muda si seberang lalu terpatahkan di tengah perjalannya. Bola sayang sekali di belakang saja pengiriman bola yang terlalu lambat kembali dilakukan. Dekalang sekarang turun bola sebagai penyambarnya dan seberang laut sebagai penghadangnya. Nomor punggung 12 kami persilakan dari tuan muda. Nomor punggung 12 inilah dia. Keseluruhan pemain bahkan senomor punggung 12 pun mendapat kesempatan untuk melakukan sambaran, namun saya menyambar angin senomor punggung terakhir dihimpit oleh seberang laut. Tembak, tembakan meleset dilakukan, melakukan salto kembali setinggi 2 cm. Akhirnya bodong yang pertama dengan angka kosong senomor punggung 1 kami persilakan masih saja tuan muda senomor punggung 1. Kita tunggu-tunggu senomor punggung 1, manakah orangnya senomor punggung 1? Inilah dia, langsung saja bersiap kembali untuk melakukan penyamparan. Sang tuan muda melakukan angkat tangan, sambar kembali, sambar pati dilakukan senomor punggung 1. Dihimpit oleh seberang laut, akan terjadi penembakan kembali. Tembak saja belum tembak, mendapatkan bola tembak lagi. Tembakan balasan pasti meleset terlalu tinggi, rupa-rupanya kali ini kesempatan untuk para pemain dari seberang laut. Tuan muda di luar sebagai penghadang, nomor punggung 4 selanjutnya. Kami persilakan. Nomor punggung 4. Inilah dia nomor punggung 4. Bersiap kembali nomor punggung 4. Angkat saja bola sambar kembali di sana. Apa yang terjadi? Sambaran kali ini masih saja mendarat di yang pertama berkena ke jempolnya nomor punggung 5. Selanjutnya kami persilakan 5 bola 6 yang ada. Kali ini kesempatan untuk para pemain dari seberang laut untuk mengejar ketertinggalannya dari angka-angka yang ditentukan oleh para pemain dari sang tuan muda. Dari waktu yang tinggal beberapa menit lagi, namun dapatnya senomor punggung 6 kembali melakukan sambaran namun mati. Dan akhirnya bersamaan dengan waktu yang sudah usai di babak yang perdana dengan skor sementara masih dipimpin oleh para pemain dari tuan muda. Dipersilakan beristirahat sejenak.